Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat paragraf yang rapi dan bagus. Tapi kebanyakan teman-teman kita membuat paragraf itu nggak rapi, apalagi copy paste dari internet. Sekarang akan saya contohkan bagaimana cara kita copy paste dari internet tapi nanti paragrafnya bisa rapi. Langsung saja kita buka web browsernya. Kita coba copy salah satu teks yang ada di sini. Kita copy. Terus kita pastekan di Microsoft Word. Ini kelihatannya tidak rapi. Ini masih ada link dan macam-macam lah. Di sini ada hyperlinknya. Tulisannya pun nggak bagus. Apa format Arial? Kemudian warnanya juga gini. Pokoknya nggak rapi banget sih. Kalau di Microsoft Word, kalau dilihat dari web sih rapi, tapi kalau ditaruh di Microsoft Word nggak rapi. Terus bagaimana caranya? Oke, kita undo dulu. Caranya kita buka Notepad. Kita pastekan di Notepad. Oke, kita atur posisinya dulu. Yang tidak penting teksnya kita hapus. Oke, ini sudah kita hapus yang tidak kita inginkan. Kemudian copy semua, Ctrl A ya. Copy, kemudian di sini kita paste. Paste. Nah, di sini sudah muncul teks. Saya perbesar dulu karena ini terlalu kecil. Mau kita rapikan. Ini masih ada enter berada di atas. Ini gimana? Oh iya. Ctrl A untuk blok semua. Kemudian kita pilih Just TV. Ini tergantung kebutuhan. Mau Times New Roman, mau Calibri, atau mau Arial. Kita Times New Roman aja. Kemudian fontnya 12 ukurannya. Ini kan sudah warnanya sudah hitam semua. Kemudian kita Ctrl A lagi. Kita pilih spasinya biasanya 1,5. Kemudian add space before paragraph. Sebelum paragraph kita kasih space. Biar nanti ada jaraknya seperti ini. Nah ini sudah rapi. Kemudian kita atur page layout. Kalau karya ilmiah biasanya itu 4×4×3×3. Ini 4, ini 4, copy, ini sama, leftnya sama. Kalau ini 3, kemudian rightnya juga 3, klik OK. Nah, ini sudah kelihatan rapi. Kemudian yang namanya paragraf itu harus dikasih alinea atau mencorok ya, yang atas saja. Nanti otomatis mencorok seperti ini. Ini sudah kelihatan rapi. Ini sampel. Kalau misalnya teksnya banyak, nanti silakan diblok aja, diblok semua biar cepet. Ctrl A. Baik, terima kasih. Ini sudah kelihatan rapi. Ini cara membuat paragraf menjadi rapi dan bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video-video terbaru.